Khusus untuk mereka yang bersama kami di Markas Sejari. Untuk kali ini saya nak bercakap tentang positive circle. Kalau dalam bahasa Melayu mungkin orang kata rangkaian yang positif, ataupun kalau nak lebih mudah, bahasa mudah, orang kata kawan-kawan yang ataupun suasana, environment yang baiklah, yang positif. Jadi why is it important to have a positive circle atau suasana yang positif? Kerana ini akan membentuk hati, akan bentuk you punya mindset. So, orang kata kalau kita belajar ilmu tasawuf ataupun dalam kelas-kelas agama, mereka akan menyentuh dengan orang kata ustaz-ustaz akan cakap mata dan telinga merupakan pintu-pintu kepada hati. So, apa kita tengok, apa yang kita dengar, itu akan membentuk hati kita, mindset kita. Mungkin hati mempunyai penglihatan, pendengaran dan pemikiran. Jadi, apa yang kita letakkan atau apa yang kita salurkan kepada alat-alat penglihatan, pendengaran dan pemikiran ni, itu yang akan membentuk jiwa kita, hati kita. So, that's why kalau orang tu nak berjaya, bukan saja berjaya di dunia tapi juga berjaya di akhirat, dia kena pastikan suasana dia baik, suasananya betul. Kalau orang tu nak berjenak-jenak dengan bisnes, dia kena biasakan dengan mereka yang juga membuat bisnes, yang bercakap tentang bisnes, tentang kejayaan, marketing, strategi dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, jangan tinggalkan untuk berjaya kita sebagai umat Islam, untuk berjaya akhirat. Kita kena juga spend time, allocate time untuk dengar ceramah-ceramah agama, bersama dengan kawan-kawan yang buat usrah, baca buku-buku ilmiah, buku-buku tentang agama. Dan ini akan mengimbangkan you punya jiwa yang ingin bekerja atau yang ingin bekerja ataupun allocate time untuk dunia dan juga akhirat. So, bila saya sebut alat-alat pendengaran, alat-alat penglihatan dan pemikiran ni kan, why is it so important untuk kita sedar, aware ataupun alert apa yang kita tengok hari-hari? TV, buku, Instagram, video orang, quotes. Kenapa apa yang kita tengok sangat sangat penting? Dan apa yang kita dengar? Orang bercakap ataupun dengar radio, dengar TV tanpa melihat pun. Macam okay, buat kerja lain, kita buka TV. Ataupun kita dengar YouTube, sama ada kita dengar lagu ke atau kita dengar ustaz-ustaz ceramah ke. Kenapa benda-benda ini penting? Apa yang masuk ke dalam hati kita melalui alat-alat ini akan membentuk who you will be in 2 years time, 5 years time, 10 years time. Jadi pilihlah yang benda yang betul. Jangan over ataupun jangan melampau dalam kita buat sesuatu perkara. Contoh, kalau you seorang yang suka menghabiskan masa menonton TV, jangan habiskan masa semata-mata menonton TV. At least kalau nak menonton TV pun, cari rancangan-rancangan, program-program yang bermanfaat, yang bagi you inspirasi, yang bagi you semangat, yang bagi you kata-kata motivasi, pengajaran kehidupan dan sebagainya. And if you wanna my Instagram ataupun memang you're so addicted with social media, at least you follow account-account yang boleh motivate you to be a better person. Account-account yang membincang tentang hal-hal agama, tentang hal-hal kehidupan, to be a better person, positive person, yang orang lebih semangat. Walaupun ni sekadar follow dan melihat post-post di feed, benda tu akan membentuk you, trust me. So, jangan sekarang nak berhibur, nak entertain yourself, nak bersukaria semata-mata. That's why orang kata kalau you nak berubah, you nak istiqamah, you kena pilih kawan yang betul. Itulah maksudnya. Apa yang you salurkan ke dalam hati itu yang penting. Jadi bila kita bersama dengan kawan-kawan yang mungkin suka bercakap tentang macam mana nak majukan perniagaan, macam mana nak baiki diri, macam mana nak ubah kehidupan, then secara tak langsung bila kita duduk dengan dia bercakap, kita pun akan rasa lifted atau motivated. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang yang sentiasa bercakap tentang orang lain ataupun comment about other people negatively ataupun orang yang suka downkan orang lain kan, benda tu sedikit sebanyak akan masuk ke kita, tempest ke kita. Walaupun kita tak bercakap, kita duduk je dalam circle tu. Kalau bercakap lagi teruk lah. Tapi kalau duduk je, kita akan lama kelamaan tanpa kita sedar, kita akan menjadi orang yang lebih negatif. So, kita kena aware, kena sedar apa yang kita pilih sebenarnya. Apa yang kita pilih untuk lihat, apa yang kita pilih untuk baca, apa yang kita pilih untuk dengar, apa yang kita pilih, tempat mana kita pilih untuk duduk, siapa kita pilih untuk berkawan. Semua ni akan menentukan who you will be dalam masa in short term ataupun long term. That's why suasana penting, circle penting untuk kita pilih pada hari ini yang akan menentukan siapa kita nanti untuk masa akan datang. Jadi, be smart, pilih yang betul.